Penghinaan terhadap bendera Malaysia merupakan satu perbuatan yang sangat melampau. Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berkata tindakan tidak bertanggungjawab itu perlu diambil tindakan. Katanya rakyat akan melihat sejauh mana ketegasan kerajaan terhadap golongan yang diberi peluang hidup dalam negara ini tetapi menghina negara. Katanya dalam satu kenyataan di laman sosial Facebook miliknya hari ini. Jika mereka terlepas, ia menunjukkan bahawa kerajaan tidak serius dalam isu sebegini. Menurut Muhammad Asri, kerajaan perlu bertindak tegas dalam menangani isu itu bagi memastikan pengurusan negara dijamin kedaulatannya. Terdahulu, tular di media sosial klip video yang memaparkan jalur gemilang dengan 5 bintang ditayangkan semasa perasmian Kejohanan Bola Keranjang kali ke-28 semalam. Bagaimanapun, hari ini Persatuan Bola Keranjang Malaysia tampil memohon maaf dan bertanggungjawab sepenuhnya berhubung kesilapan memaparkan bendera Malaysia dengan 5 bintang bucu tersebut. Mereka menjelaskan pasukan penyiaran secara tidak sengaja mempamerkan bendera Malaysia yang salah di skrin televisyen stadium ketika majlis perasmian dan kontraktor produksi siaran langsung berkenaan ditamatkan serta merta selepas siasatan dilakukan. Sekian saja dari Dramawan. Teruskan memberi komen yang positif dan membina dan silakan tekan butang subscribe dan loceng untuk notifikasi video-video terbaru.